Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, waktu itu masih kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang satu minggu ini. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap hidup kami. Yang selalu baru setiap hari. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam sepanjang satu minggu lamanya. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami datang merendahkan setiap hati kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami, Engkau jamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan yang ibadah lewat online ya Tuhan. Kami rindukan hadirat Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa-kuasa roh jahat ya Tuhan, yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, mengganggu fokus kami dalam menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Amin. Sungguh besar setiapmu.
tentang tunggakan firman Tuhan. Seorang jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan kita.
So before we start hearing the word of God, I want to share quickly about what event that is going to happen recently. So we've been praying about this bagi moms, Indonesian moms especially, and woman who has heart for building the next generation. So because of the grace of God, we've been praying for children ministry. Jadi children ministry, especially for second generation Indonesian Australian, we know that dari statistik mengatakan bahwa ada sekitar 28,000 people, Indonesian people, stay in Australia, di Sydney. Dan dari 28,000 people, ini baru orang tua ya, belum anak-anak. Dan karena ada begitu banyaknya number of people, Indonesian people especially di sini, kita rindu supaya ada something for our next generation. Saya percaya bahwa orang tua Indonesia imannya sangat kuat, right? Kita semua punya iman yang kuat. Tapi how about our young generation? Kira-kira ada nggak yang punya struggle how to connect this faith to next generation, untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kita especially? So this event actually comes karena awareness banyak anak-anak Sunday school, anak-anak muda. Waktu mereka kecil, mereka datang ke gereja begitu rajin, begitu setia. Tapi waktu mereka teenager and then they're adult, mereka mulai meninggalkan iman mereka. So kita nggak mau hal ini terjadi sama next generation, right? We want to see our next generation stand up and aware with the social issues. Gak hanya itu, tapi mereka bisa menunjukkan karakter Kristus dalam hidup mereka. And that's something that we've been praying for such a long time. Waktu kita dalam di gereja Indonesia in Sydney, saya selalu bilang kepada children ministry yang ada di gereja kita, kita harus berjuang, we have to stand up for our children. Dan saya kemudian mulai realize, kita gak bisa stand up sendiri. Kita perlu parents. And this time, kita mau mengundang moms untuk terlibat dalam perjuangan kita sama-sama untuk fight for our next generation. Jadi, event ini akan diadakan pada tanggal 29 Mei. Everybody say 29 Mei. Ya, tanggal 29 Mei jam 10 sampai 12.30. Everybody welcome, moms and setiap wanita yang memiliki hati untuk next generation. You guys are welcome. Tapi kalau ada bapak-bapak yang mau datang juga boleh sebetulnya. Jadi kalau yes, kalau mau mendampingi. Jadi tempatnya di Ecclesia Mission Eastern. Dan karena COVID-19, kita punya tempat yang terbatas. Jadi saya berharap kalau misalnya bapak ibu mau join, kita cuma punya 50 seats available. And it's free. So please, reservation itu ada. We put that on rep. Dan nomornya juga ada di situ. Jadi feel free untuk kontak, feel free untuk do reservation and share this flyer juga untuk, let's say you have somebody in your heart and you want to invite them and this person needs to hear this, tell them about this, okay? Jadi ini aja, saya juga minta dukungan doa supaya event ini berjalan dan bisa impact the city. Kalau kita sudah bisa impact family, I'm sure we can impact the city. We can impact the next generation. Amen? Amen. Oh yeah, sure. Pembicaranya adalah Leticia Shelton. Jadi saya ketemu Leticia Shelton itu sekitar few months ago when waktu saya ke Wollongong, kemudian saya diperkenalkan dengan Leticia Shelton. Jadi basically Leticia Shelton ini adalah perempuan yang bekerja di bukan bekerja, tapi dia punya hati untuk ministry for women. Jadi dia empower women, dia juga empower perempuan-perempuan yang akan menjadi victim dari kasus pornografi. Jadi kalau kita lihat kasus pornografi di Australia sini, especially towards the teenager, itu angkanya sangat tinggi. Jadi Leticia Shelton ini dia bekerja dengan City Woman, dia CEO dan dia foundernya juga.
sejauh ini pelayanan dia sudah mengayomi 15 ministries. Gak cuma di Queensland tapi juga di Sydney. So, if you guys are interested, saya juga taruh detailnya, nanti kita bisa share juga, ada dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. So, yes, you could be coming down to Sydney. Dan sangat jarang sekali ketemu Leticia Shelton. Kalau saudara-saudara search nama dia di Google, lumayan banyak informasi tentang dia, Leticia Shelton. Dan kakaknya dia itu sebetulnya adalah salah satu orang yang berpengaruh juga di pemerintahan. So, I think it's a good time to see her and maybe share the opinion about how you feel about the next generation. Ada lagi apa? That's all. Alright, oh satu lagi, kita juga akan kedatangan tamu Indonesia dari Morolong. Namanya adalah lamannya Ibu Lydia Wijaya. Jadi Ibu Lydia Wijaya juga akan datang menyampaikan demonstrasi tentang how to connect with your children, how to connect with your girls. Karena dia sudah menghabiskan beberapa tahun, mungkin almost 15 years doing SHINE. Programnya namanya SHINE. Jadi itu empower teenager untuk tahu value mereka, karena banyak perempuan di Australia, especially teenager, mereka tuh merasa they lost their value, and it's very essential. Kalau anak-anak kehilangan value, itu membuat mereka tuh tidak percaya diri, mereka tidak, itu juga affect the way they respond to everything atau berinteraksi dengan orang lain. So I think it's going to be amazing. Alright, selesai. Kepada ibu Petrus untuk Pak Grab. Thank you, Yohana. Minggu depan kita ada Mother's Day dan luar biasa untuk ibu. Selalu saya ingat ada bacaan buku yang judulnya seperti ini, Strong Children, Strong Kids is Strong Woman, Strong Bond. Jadi wanita yang kuat adalah wanita yang punya tulang yang kuat. Jadi kalau kita ada di sini karena ada faktor wanita yang sangat-sangat kuat sehingga kita bisa lahir dan kemudian minggu depan kita merayakan Mother's Day. Dan kita bersyukur bahwa ada ibu yang sangat berdiri dengan setiap hidup kita. Kita beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami sadar manusia jasmani kami membutuhkan nasi, tapi manusia rohani kami membutuhkan firman Tuhan. Olehnya Bapa, garap setiap hidup kami, supaya kami seirama dengan firman itu, menggenapkan firman. Jika aku ada dalam engkau dan firmanku ada di dalammu, minta apa saja, maka semua akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, urapi hambamu, urapi kami sekalian. Waktu-waktu ini menjadi waktu yang berharga, kami tidak mau sia-sia. Berbicara buat kami dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya bersama katakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari yang indah ini kita melanjutkan yang namanya adalah Christian, yaitu value dan kemudian culture. Saya akan membahaskan ini dan bersyukur kita Bapak Ibu bahwa seperti yang dikatakan oleh Yohana tadi bahwa manusia itu hidup dengan nilai. Dan kalau kita melihat nilai Bapak Ibu, nilai itu bukanlah berupa harga atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan, tapi nilai adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya pegang satu alat elektronik di sini. Ini sangat berharga buat saya karena saya bisa rekam khotbah saya. Saya pulang dengan kembali di mana salah, di mana yang harus dibetulkan. Dan bersyukur harganya lumayan. Ketika dia jatuh, tak pecah, nilainya menjadi berkurang. Demikian hidup manusia. Ketika jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, nilai hidupnya bisa berkurang. Dan oleh itulah setiap waktu hidup kita mau dekat dengan Tuhan, karena nilai hidup kita sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ada iPhone 12, ada juga Samsung Z21 ya. Ya, Fold 2. Itu amat sangat berharga. Kalau sudah jatuh, retak, nilainya jadi kurang. Dijual second hand, ditawar lagi. Udah 500, ditawar lagi. Karena dibilang, udah retak. Demikian hidup. Kita semuanya bergantung kepada nilai. Bersyukur Bapak Ibu,
minggu yang lalu. Mempelai Kristus itu di next. Diambil nilai-nilainya seperti ini: mengasihi dengan segenap hati, excellent, efektif, menjalankan lima panggilan, dan kita sudah belajar ini. Bersyukur, puji Tuhan. Next. Agak lambat katanya. Apa wifi-nya? Oke, okay. Wifi-nya bisa dimatikan, tapi handphone ininya nanti suaranya jadi mati. Oke, okay. Bapak Ibu, hari ini saya belajar next, yaitu kepada tiga R I S. Raih jiwa-jiwa di sekeliling kita, inovasi pelayanan, next, service yang memerdekakan. Saya berkumpul mau membawa khotbah ini karena tiga poin ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Nilai ini sangat penting. Saya berdoa, Tuhan, berikan saya kemampuan bagaimana saya bisa membawa bagian ini di dalam satu cerita. Dan Tuhan membukakan saya kepada bagian ini. Next, mujizat, 5 roti 2 ekor ikan, makan 5.000 orang. Dan saya mengerti sungguh, Bapak Ibu, di ayat-ayat yang ada. Next, dikatakan kepada kita, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sangat menarik, ada kata di sana, next slide. Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus melihat, saya melihat, orang melihat, orang Farisi melihat, ahli Taurat melihat, orang Saduki melihat, berbeda. Karena Yesus melihat tidak hanya melihat dengan mata jasmani semata, tapi melihat dengan hati. Dan ketika melihat orang yang di sekelilingnya, dengar baik, ada satu kalimat ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti dengar baik, melihat dengan mata semata, dengan melihat dengan mata hati, dua hal yang berbeda. Justru akhirnya ada belas kasihan. Sekalipun murid-murid itu bilang begini, suruh aja mereka pulang. Gak ada makanan. Restoran apa yang bisa kita buka untuk menyediakan suplai makanan kepada 5.000 orang? Itu pun cuma laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Anggaplah mungkin 10.000 atau 12.000. Betapa banyaknya makanan kalau kita sediakan, masaknya sampai kapan? Dan menyediakan itu, dan mereka makan sampai kenyang, kata Alkitab. Dan kemudian apa yang saya mau katakan, sangat mustahil. Jalan yang terbaik menurut murid-murid adalah suruhlah mereka pulang. Tapi dengar baik, Yesus berbeda. Yesus melihat dengan hati. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Next slide. Benar Bapak Ibu, bahwa benar di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang Tuhan izinkan berada di sekeliling kita. Entah itu mungkin temanmu, sahabatmu, atau orang-orang yang disebut dengan difficult people. Orang-orang yang karakternya belum beres. Kadang-kadang sikap kita berbeda. Ada sikap kita masa bodoh. Next slide. Ada sikap yang disebut dengan cuek, gak mau peduli. Ada sikap yang tidak peduli. Ada sikap yang sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan mulai bilang begini, not my gang, not my group, not my block, not my part. Akhirnya apa? Orang tersebut terpinggirkan. Bahkan lebih mudah kita untuk bilang begini, udah, jangan ganggu hidup gua. Gua gak ganggu lo, lo gak ganggu gua, kita end. Gua gak ganggu lo, lo gak ganggu gua, kita selesai. Itu jauh lebih baik untuk kita bilang begini, suruhlah mereka keluar. Gua gak mau pusing sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi dengar baik, orang-orang itu diizinkan Tuhan ada di sekitar kita. Yang harus kita mengerti adalah, mengapa dia dengan saya harus ketemu? Mengapa tidak dengan orang lain? Mengapa tidak dengan orang lain? Kenapa yang harus saya yang sedang sibuk kerja ini, dia diketemukan melalui WhatsApp, diketemukan melalui SMS, diketemukan melalui Instagram, diketemukan melalui Facebook? Why? Jawabnya adalah, ada program Tuhan
ada proyek Tuhan di balik pertemuan itu. Sadarlah, itu adalah jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Tapi kadang-kadang kita seperti Elia. Elia itu baru selesai buat satu acara yang sangat hebat. Dia membunuh 450 nabi Baal. Oh, nampak sudah seperti Superman. Orang yang hebat, orang yang dahsyat, orang yang perkasa. Tapi baru saja Isabel bilang begini, tolong sampaikan kepada Elia bagaimana dia memperlakukan nabi-nabi itu, demikian aku memperlakukan hidupnya. Tahu apa yang terjadi? Ayat berikutnya dicatat bahwa Elia menjadi takut. Dia melarikan diri, kata ayat itu. Dan kemudian dia menyelamatkan dirinya. Dan sampailah dia di sebuah gua. Dan kemudian dia tertidur di sana. Tuhan dengan malaikatnya menghampiri. Dan bilang begini, bangunlah, bangkitlah. Dia bangun. Sudah tersedia makanan bagimu. Dia buka mata. Ada makanan. Dia makan. Habis makan, dia tidur lagi. Ini kayak Simba Kuning. Habis makan, tidur lagi. Habis tidur, makan lagi. Habis tidur, makan lagi. Habis makan, tidur lagi. Weleh, weleh, weleh. Kayak Mbak Suri ini, si Elia ini. Tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Dan saat dia habis makan, dia kenyang, dia melakukan perjalanan. Singgah di gua lagi, tertidur lagi. Betul-betul ini Mbak Suri ini. Dan akhirnya Tuhan bilang kepadanya seperti ini. Apa kerjamu di sini hari ini? Kata apa kerjamu di sini hai Elia, sedang bicara seperti ini. Tuhan sungguh bertanggung jawab hidupmu. Tuhan sungguh sudah memberkati engkau. Tuhan sudah sungguh mengasihi engkau. Mengapa engkau hanya sibuk dengan dirimu dan masalahmu? Mengapa engkau tidak peduli dengan orang lain? Mengapa engkau tidak care dengan bangsa Israel, umat yang lain? Okelah, mungkin engkau sedang marah, kesal, ada ancaman, ada intimidasi yang mau menyakitkan nyawamu. Tapi ingat, jangan cuma sibuk dengan urusanmu sendiri. Tidak heran di Eropa gereja bisa menjadi sepi, termasuk mungkin di Australia gereja bisa dijual. Oleh karena apa? Masing-masing umatnya sibuk dengan urusan sendiri. Ketika diminta di pelayanan, dia bilang begini, maaf, lagi extra time atau lagi overtime, maaf, lagi sibuk. Jangan diganggu saya dengan pelayanan. Saya pun harus bayar rent, saya harus bayar mortgage, saya harus urus anak. Dan akhirnya apa? Sibuk dengan urusannya sendiri. Akhirnya apa? Gereja menjadi sepi. Gereja menjadi sunyi. Gereja menjadi kosong. Bahkan tidak sedikit gereja dijual, diganti lambang salib menjadi diganti menjadi bawang putih. Untung tidak bawang putih sama bawang merah. Berantem. Saya kaget terkejut pergi ke Black Tower. Saya foto di sebuah bangunan. Dulunya salib di atas, sudah berubah menjadi bulan. Saya bilang, kenapa itu dijual? Karena gak ada yang bisa melanjutkannya lagi. Sedih. Masing-masing sibuk dengan gurunya sendiri. Gereja akan sepi kalau hanya ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Olehnya pesan Tuhan hari ini, apa kerjamu di situ? Apa kerjamu di Sipilna? Apa kerjamu di Australia? Kalau hanya cari uang dan sambung hidup dengan baik, gak ada gunanya hidup ini. Tapi kita tahu datangnya hidup ini dari Tuhan. Seharusnya hidup ini kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Kalau tidak, tangan Tuhan yang menjagai kita. Covid sudah menghantam kita dan kita mati. Tetapi kalau kita masih bisa hidup di tahun 2021, itu saya percaya, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Sekalipun melalui hidup yang penuh dengan struggle, tapi saya yakin berkat Tuhanlah yang membuatkan kita ada hari ini. Dan pertolongannya lah yang membuatkan kita masih ada pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu yang berhormat. Demikian pesan Tuhan kepada Yunus.
ketika dia melihat orang-orang Niniwe yang sudah bertobat, dia kesal hatinya. Dia berdoa seperti ini. Orang yang sudah terlalu mengasihani diri, selalu mintanya mati. Betul gak? Makanya kalau ada suamimu yang bilang, aku mau mati aja, itu udah terlalu egois hidupnya. Cuma mikirin diri dewek. Kalau ada istri bilang begini, udah, gue mau mati aja, pulang ke Indo, biar gue mati dikubur di Indo. Emang enak lo mati, kita yang susah ngubur. Lo mah enak tutup mata. Hah? Kita yang kuburnya susah. Orang mau lihat pun harus pakai Zoom. Karena dipikirnya semua orang yang mati sekarang ini, COVID. Walaupun matinya sakit jantung, sakit panu, atau mati mungkin karena sakit yang lain, udah dipikirnya pasti COVID dah itu. Akhirnya orang mau datang pun susah. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang sudah putus asa selalunya mikirin dirinya sendiri. Ini nyurut di beda bentuk Bapak Ibu. Cabutlah nyawanya, kiranya nyawaku Tuhan. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan bilang begini kepadanya, layakkah engkau mana? Karena dilihat pohon jarak itu tiba-tiba mengering. Dan akhirnya silau matahari memberikan panas terik kepadanya. Karena dia melihat orang Niniwe jadi bertobat, percaya kepada Tuhan, dia kesal hatinya. Sebagai orang Yahudi dia mau bangsa Niniwe harus dibinasakan. Karena sungguh sangat kejam, tidak layak bangsa ini untuk hidup. Tapi Tuhan bilang begini, layakkah engkau mana? Kalau aku mengasihi mereka, aku peduli pada mereka, membuat hidup mereka bertobat, seharusnya engkau bersyukur. Tapi ternyata paradigmanya belum diubah. Nilai hidupnya belum diubah. Cuma mikirin diri sendiri. Dan Tuhan bilang begini, layakkah engkau mati? Hari yang indah ini Bapak Ibu, raihlah jiwa-jiwa di sekeliling kita. Sedang bicara seperti apa? Ada tanggung jawab. Mengapa Tuhan izinkan sampai 5.000 orang itu? Mengapa sampai izinkan mereka lapar? Jawabnya adalah supaya ada tanggung jawab kita. Kalaupun pesan Tuhan sangat keras tajam, beri mereka makan. Beri mereka makan. Saya ulang sekali lagi, kasih mereka makan. Jangan bilang lagi buat tempeleng lo. Kita melihat peristiwa di India. Next. Mengerikan. Lihat YouTube, lebih mengerikan lagi. Bayangkan Bapak Ibu, mayat yang dibakar itu udah gak manusiawi menurut saya. Sekalipun ini peristiwa keagamaan, diangkutnya begitu rupa. Dengar baik, hewan aja kita bakar, udah mati. Teganya kita mati, gak tega setengah mati. Kita bilang, aduh gak lah, malah kita kubur. Oke lah ini peristiwa keagamaan. Tetapi ketika dimasukkan ke sana, kenapa mayat manusia itu harus dibakar dengan rapi dan kemudian harus dikubur dalamnya sekian meter? Jawabnya adalah karena kimia, molekul-molekul unsur dalam tubuh manusia itu syarat dengan miliaran kimia. Jadi olehnya jangan sering main ke kuburan karena seringkali bakteri-bakteri ada di sana. Dan ini sekarang mayat dibakar seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang jadi? Next slide. Bahkan dikatakan seperti ini, 18 juta jiwa menurut detik.com, 379 sampai 257 terjadi setiap hari. Wow, amat sangat menyedihkan. Sampai ada peristiwa ini, warga sampai minta oksigen sendiri, bikin sendiri oksigen karena oksigennya susah mau cari. Sampai akhirnya UK, United Kingdom, mengirimkan oksigen. Dari Australia mengirimkan first aid, kalau nggak salah saya baca ya. Mengirimkan bantuan. Wow. Melihat keadaan seperti ini, apa yang ada di hati Bapak ini? Seharusnya ada ini. Hati yang penuh belas kasihan. Makanya saya ambil logo ini, pray for India. Berdoa untuk India. Kalau diizinkan oleh Tuhan, kita melihat ada banyak peristiwa.
adakah hatimu tergores, tergerak untuk mau berbelas kasihan kepada mereka? Atau kamu bilang begini, kulit aja udah beda, nasib apalagi. Ngapain gua pikirin dia? Gua aja mikirin gua susah. Please, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan. Kepedulian Tuhanlah yang membuat kita ada hari ini. Dan kiranya hati yang belas kasihanlah kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ayat berikutnya bilang begini. Selain hati yang penuh belas kasihan, maka di ayat ini kalau kita melihat Bapak Ibu, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, apa? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab mereka, apa? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Coba kita lihat, sudah malam. Semua katakan malam. Terus, semua katakan tempat. Semua katakan keterbatasan. Nah, kalau kita melihat semua ini, saya yakin Bapak Ibu, tidak akan ada mujizat. Dan inovasi hanya akan terjadi ketika kita tidak terbentur hanya kepada alasan-alasan semata. Dunia di mana kita tinggal sekarang adalah di era 5.0. Dari 4.0 kepada 5.0. Makanya handphone kita semua sudah ada 5G. 3G sudah tidak ada lagi. Sudah mulai ada 4G kepada 5G. Apa artinya? Bahwa inovasi dan teknologi itu sangat penting di zaman sekarang. Makanya apa-apa semua melalui handphone. Apa-apa semua melalui handphone. Makanya kalau duduk di East Garden di mana restoran, langsung acara dimulai. Tanpa ada yang memimpin. Tapakur dimulai. Semua langsung tapakur. Dulu waktu upacara bendera masih ingat dia Pak Iwan ya. Tapakur selesai. Itu pun ada lagunya. Hening Cipta itu. Apa itu? Lupa sudah saya. Hening Cipta dimulai. Tapakur dimulai. Tapakur selesai. Dunia di mana kita tinggal, zaman teknologi dan inovasi. Bicara tentang inovasi, saya mau katakan buat Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kemampuan otak yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat kita. Memang sekarang ada Mbak Google. Mbak Google itu baik. Tapi dengan baik, otakku itu, otak kita sama-sama, itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Cari jodoh itu memang ada di Google, ada app-nya. Tetapi untuk jatuh cinta itu bukan Google punya pasal. Betul Bapak Ibu? Baru jatuh pensil aja. Kok yang dijatuhkan pensil? Iya, supaya aku mencoret-coret hatimu. Iya. Seperti itu kan. Itu pun harus pintar. Jangan jatuh batu lagi. Kenapa? Kenapa yang jatuh batu? Supaya aku menipu kau. Pergi kau, pergi kau. Lihat baik-baik Bapak Ibu mobil ini. Mobil ini bisa jalan tanpa pegang nyetir. Itu kan inovasi. Kita sekarang di inovasi. Next. Ada juga sekarang mematikan lampu cukup melalui telepon. Jadi sebelum Anda sampai ke rumah, itu kamar sudah dingin. Karena AC-nya Anda yang main switch-nya melalui handphone Anda. Bayangkan bagaimana canggihnya sekarang zaman itu. Jadi bayangkan, panas-panas nih dari luar nih. Sudah dingin ya.
Karena apa? Karena sudah dikontrol dari mobil. Dan bisa jalan. Bahkan sekarang untuk bisnis, gak perlu monitor-monitor. Oh, suruh satpam jagain. Enggak. Cukup lihat handphone, kamera. Kita bisa udah tahu apa yang staff kita kerjakan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau main-main Anda kerja, gak perlu ditanya apakah Anda sedang sakit atau punya masalah. Enggak, cukup dikasih notice. Dari mana bos bisa tahu saya ini gak kerja main handphone dulu? Ada kamera. Gak perlu dicek melalui sistem CCTV, cukup di tangan handphone. Bisa tahu. Yang saya mau katakan begini, zaman sekarang adalah zaman yang sudah canggih. Inovasi sangat penting. Teknologi sangat penting. Nah, dalam pelayanan pun demikian. Kita tanya orang ini. Next slide. Siapa namanya? Mas atau Mus? Mus. Mana Yohana? Atau si apa? Si Puspa? Mas atau Mus? Mas ya? Bukan master. Dia punya mobil yang ciptakan Tesla itu luar biasa. Bayangkan pintunya seperti itu. Ya kan? Jadi jangan taruh botol air di samping. Air gue. Apalagi taruh tisu. Jadi waktu gue isunya terbang semua. Bayangkan pintunya seperti itu. Ada beberapa mobil yang saya lihat seperti itu. Gak tahu dia sengaja buka begitu di depan saya, gak tahu juga saya. Dia gak tahu kalau pintu mobil saya, kalau cunggal-cunggal, bangun, langsung kebuka. Tapi dibukanya begitu. Cuma anak saya langsung, didi, keren, didi. Ini zaman yang luar biasa. Siapa ini orang? Next. Ini orang lahir di Afrika Selatan. Mendirikan Exco pada tahun 19 yang kemudian menjadi PayPal. PayPal-nya kita itu. Kemudian dia mendirikan SpaceX dan kemudian Tesla Motor 2003. Ini orang pikirannya wacu, mikir macam-macam. Sampai dipikir begini, kalau orang bisa pergi turis, tour ke Blue Mountain, tour ke Port Stephen, atau mungkin ke Wolongo, kenapa orang gak bisa pergi jalan-jalan ke bulan, jalan-jalan ke planet? Dia pikirlah namanya SpaceX. Dan kemudian dia menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam dunia inovasi. Next. Kita pikir hidupnya mulus, ternyata tidak. Orang ini betul dia sudah jadi multi miliarder karena menjual compact komputer pada umur 20 tahun. Next. Tetapi orang tuanya bercerai ketika umurnya 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kita pikir mulus, ternyata keluarga broken home. Keluarganya susah. Bahkan dilakukan tes karena dia suka menghayal, pikirkan sesuatu, mulai berinovasi. Karena inovasi itu datang dari imajinasi, tentu imajinasi yang terukur dan kemudian imajinasi yang bisa digapai dan kemudian punya tujuan. Bukan imajinasi nerawang kemana-mana, babi ngepet gitu. Gak kayak gitu, itu babi ngepet kan ngaco itu orang itu. Mau jadi kaya dia beli babi ngepet. Kenapa enggak kambing ngepet gitu loh? Ini kok babi itu? Kasihan babi ngepet itu. Kalau di Batak itu sudah bikin adat itu. Sudah selesai. Enggak perlu ditarik-tarik, aku lagi ditonton selfie-selfie. Ambil selfie sama babi, enggak usah. Cukup lewat aja, udah langsung selesai. Itu gak ada inovasi tuh. Masa mikirnya bagaimana supaya kaya, akhirnya diberilah babi ngepet melalui online. Melalui online dibeli babi itu.
harganya 800 sampai 900 ribu. Kemudian ditarik 8 orang katanya untuk mau supaya menjadi masuk dalam apa ini, jaringan tipu muslihat ini. Kemudian semua berperagai sebagai drama-drama dan kemudian dibuatlah, ditontonkanlah itu. Dan setiap orang yang mau lihat babi ini harus bayar 2.000 rupiah. Lalu kemudian kalau orang foto, bayar lagi 2.000 rupiah. Bayangkanlah. Dan kalau melihatnya, gak boleh lama-lama. Hanya sekian detik. 2.000. Dan satu hari dia bisa menghasilkan seberapa banyak uang. Dan kemudian ditangkap polisi. Saya tahu ini bukan inovator, ini adalah provokator. Tapi ini si kawan luar biasa. Kita pikir hidupnya mulus, enggak. Hidupnya mengalami broken. Pernah dites pendengarannya, karena jangan-jangan ini ada kelainan dia nak sah. Dan kemudian dia bertubuh pendek. Jadi kalau ada yang bertubuh pendek seperti dia, gak usah minder. Dia pun bertubuh pendek. Bahkan juga dia sering dibully. Mungkin waktu anda kecil sering dibully. Dia bilang, ateng lo, ateng lo, ateng, 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 ateng. Jangan takut. Ada masa depan yang berbeda. Mungkin tubuhnya pendek, tapi mobil Teslanya panjang. Sampai dia menciptakan truk. Truk, Tesla truk. Saya enggak tahu ada orang yang mau naik truk, mungkin mau gasan, mau order pesan truk dari yang seperti itu. Wah, truk itu. Next lah. Dia punya value bilang begini dalam quote. Baca bersama. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin. Maka kemungkinan, kalau engkau sedang berinovasi, taruhkanlah sebagai iman kalimat turun warna kuning. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Kalau engkau sedang memikirkan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Yang kedua, dia bilang begini, baca. Kegagalan adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jika semuanya tidak gagal, kamu tidak cukup berinovasi. Artinya apa? Jangan takut gagal. Kalau engkau sedang gagal, jangan takut gagal. Dari kegagalan itulah kita belajar sesuatu. Tahu gak dari kegagalannya Adam dan Hawa, akhirnya perusahaan Apple itu bisa dapat keuntungan. Kenapa Apple itu nggak pakai Apple yang kagak kegigit gitu loh? Butuh aja. Kenapa Apple itu logonya? Anda pernah pikirkan nggak itu? Kenapa harus Apple itu yang kegigit gitu loh? Kan kotor, COVID, itu kan bekas mulut orang. Tapi bayangkan. Dari kegagalan Adam dan Hawa, Anda menuai keuntungan. Anda semua menuai keuntungan. Makanya Bapak Ibu, jangan takut gagal. Atau masuk mencintai kan begitu. Jangan takut ditolak. Iya kan? Amin. Amin. Biar yang amin bujang-bujang saja yang melayang-layang. Jangan bapak-bapak mengaminkannya. Bahaya. I love you so much. Aku gak suka laki-laki yang pendek. Gak apa-apa. Badanku pendek, hatiku panjang. Ya gak belum ini. Tanya, aku gak suka laki-laki yang terlalu gemuk kayak kamu. Gak apa-apa. Saya pun suka dengan kamu yang tidak suka dengan laki-laki yang gemuk. Teorinya dibatalkan. Akhirnya apa? Udah, karena pun mungkin ditolak. Kita tahu, kita tidak boleh takut untuk sebuah kegagalan. Dari kegagalan kita belajar sesuatu. Termasuk ketika Apple itu pun
teori gravitasi. Dijatuhin, jatuh lagi. Jatuhin, jatuh lagi. Mulai muncul satu pikiran. Kenapa dia jatuh? Akhirnya muncul teori gravitasi. Dan akhirnya itu tidak pakai semuanya. Termasuk juga telepon. Yang dulu telepon pakai benang. Kaleng di sana, kaleng di sini. Kok bisa benang mengantar suara? Kok bisa benang mengantar suara? Kita panjangin lagi. Telepon bunyi juga ke sana. Kok bisa? Akhirnya Graham Bell menciptakan telepon. Kok bisa gak pakai kabel? Muncullah wireless. Kok bisa wireless bisa? Kenapa tiket gak bisa? Betul, baru masuk mobil, udah langsung kebuka. Cuma cek plat number. Saya bawa pendeta dari Indonesia. Saya bilang, Pak, kita akan buktikan urapan Bapak melalui tiket ini. Maksudnya Bapak, Bapak urapannya dahsyat. Saya setuju itu. Dan ketika kita masuk nanti, ini pintu pasti terbuka. Wow, dia betul kerja sepihak. Coba kita lihat Pak Greg. Masuk kami, Westfield. Langsung buka. Luis, dahsyat! Dahsyat, Pak! Dahsyat! Saya bilang, coba ya. Saya bilang, minta maaf, Pak. Ini memang di Australia sudah begini. Namanya adalah ticketless. Tidak perlu lagi. Next nih, bekerjalah apa tuh? Ekstra keras. Maksudku kamu perlu menghabiskan 80 hingga 100 jam seminggu. Ini akan meningkatkan peluang. Yang saya highlight di sana lah, jangan malas. Kerja keras. Tanya Pak Iwan ini, kerja kerasnya apa aja yang pernah dilakukan? Semua dari kerjakan, mulai dari kulit. Kitchen hand, chicken hand, pernah gak banyak? 2 bulan ya? Kok sama kita? Saya pernah jadi kitchen hand. 1 hari bertobat saya. Betul-betul. Itu memang harus tenaga bandok. You understand bandok? Tenaga kambing. Cakap Jakarta. Saya kerja kitchen hand itu. Waduh. Saya bilang, saya pikir kitchen hand kan cuci piring bahasa Indonesia nya. Cuci piring itu kan kayak mama kita suruh. Eh, Greg, cuci dulu piring itu. Cuci 3, selesai, nyantai. Ini enggak, non-stop. Bibit sabun, debit sabun, non-stop. Masuk terus, kapan makannya? Masuk terus, kapan minumnya? Masuk terus, masuk lagi apa? Kuali, masak, masuk terus. Ayo, ayo, ambil, ambil. Kapan makannya? Saya bilang, ampun dah, gua gak mau kerja lagi. Cuma 1 hari itu. Dia bilang yang lain lah. Dia bilang, pernah kerja di dasar. Di antara tumpukan kardus, tangan pun jadi begini. Pernah ngalaminnya gak? Begini tangan saya. Karena ngambil kardus, sok jago. Tangan masih tangan pendeta. Halus. Halus, cuma salam. Ditunduin, persembahan. Halus, halus. Paling memberkati. Halus, halus. Datang ke sini, gasar. Gini. Pulang saya kok jadi gini teman saya. Jadi begini teman saya. Buset, saya pikir. Kemudian saya langsung capek. Saya tidur di antara tumpukan kardus. Saya pukul jidat. S3 tidur di sini. Ampun dah. Tidur di sini. Saya pernah kerja itu. Saya bilang gak apa-apa menyerah. Gak boleh malas. Karena pendeta Yakob Nawawi, gembala saya dulu di Mawarsara, mengajar saya. Orang hanya mistik oleh karena 2. Yang pertama, kalau engkau hidup dalam dosa, hidup main judi, kau tidak akan pernah jadi kaya. Yang kaya itu yang punya judi. Kalau hidupmu gak beres di dalam Tuhan, tidak akan pernah kamu kaya. Yang kedua, kamu hanya akan miskin kalau engkau malas. Saya bilang betul juga, saya harus kerja. Muncul di sini, semua kerjaan bisa. Apapun diambil, sampai pindahan rumah, angkat pot bunga pun, angkat. Dan pengalaman itu saya kerjakan bersama dengan mendiam Hadi. Do you know Pak Hadi yang sudah meninggal itu? Oh, sama dia. Ayo Pak Greg, biar Pak Niko sama Pak Johan gak tahu, kata dia. Yang penting kita kerja untuk makan, kata dia. Baik.
bilang. Tapi boleh pakai yang tutup mata enggak? Kacamata. Boleh. Kami pindah, angkat juga. Masukin barang. Angkat semua. Dorong, dorong. Maju, maju. Mundur, mundur. Kita kerjakan. Karena apa? Orang yang berinovasi enggak boleh malas. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu sudah menyediakan otak yang luar biasa. Dipakai otak. Jangan malas. Kalau kau malas itu yang membuat hidupmu akan jauh mundur daripada kamu. Si Elon ini bilang lagi begini. Baca bersama hidup. Hidup itu terlalu singkat untuk dendam. Kok rohani sekali. Kalau orang mau berinovasi, jangan hidup di masa lalu. Move on dong. Masa ceritamu masih cerita yang lalu? Move on dong. Masa selalu cerita yang sakit hati? Move on dong. Masa cerita-cerita tentang yang dulu? Dulu. Dulu. D-U-N-U. Dulu. Dulu. Gak tertarik. The past is the past. Kalau orang sedang memikirkan inovasi, Elon bilang begini, jangan hidup terlalu apa? Jangan hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Apa yang kita buat hari ini? Maafkan. Amin. Bilang sama istrimu, udah maafkan, forget it. Oh, tapi dia lukai aku, dia taruh di Facebook. Enggak. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Mungkin kamu benar, dia salah, tapi yang penting itu respon. Kalau responmu benar, Tuhan akan bela. Tapi kalau responmu salah, balas jahat dengan jahat, balas posting dengan posting, balas sakit hati dengan sakit hati. Apa bedanya dengan orang dunia? Kalimat sederhana, move on dong. Jangan dendam. Amin. 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 Saya nonton videonya si pendiri Alibaba Jack Ma. Dia bilang begini, beribu-ribu kali saya mengalami kerugian. Tapi saya tidak berhenti di kerugian ini. Kalaupun engkau sedang dibohongin orang akhir-akhir ini, merasa rugi dan difitnah. Dengar baik, terlalu sayang hidup ini hanya untuk dendam. Haleluya. 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 Terlalu sayang hidup ini hanya untuk dendam. Tinggalkan itu. Biarkan itu. Bereskan dengan dia. Kita menata hanya orang yang melihat hari depan, karena masa depan ada di depan, bukan di belakang. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ngapain sampai disimpan dalam hati? Buat apa sampah disimpan dalam hati? Sampah dibuang. Tapi terlalu banyak ibu-ibu hari-hari ini tidak mengalami yang happy Mother's Day itu. Ibu yang happy karena suka simpan sampah. Udah disimpan, dielus-elus lagi. Dikipas-kipas lagi. Dan akhirnya apa? Berubah jadi cancer. Berubah jadi tumor. Berubah jadi sakit. Karena 90% sakit manusia bukan karena fisik, tapi karena psikis. Otak gak beres, hati gak memaafkan. Semua penyakit datang. Benar kata Tuhan Yesus, ampunilah. Ketika kita mengampuni, saya mau katakan, kita tahu ada berkat Tuhan di balik. Si Elon ini saja, orang yang tadi itu, bisa-bisa bilang gitu. Karena sadar, orang gak akan bisa melihat orang pergi ke bulan, orang pergi ke matahari, ke planet Mars, orang pergi ke mana-mana. Kalau masih hidup hanya mikirkan naik angkot, naik bemo, naik beca. Dia harus move on. Mikirkan sesuatu yang gak orang lain pikirkan. Tapi dengan jelas, bereskan. Jangan punya kepahitan. Haleluya. 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 Jangan punya kepahitan. Kalau kau punya kepahitan, itu yang membuat hidupmu tidak akan manis.
senyum pun gak manis, orang muak. Kalau kau punya kepahitan, akhirnya kepahitan kau tularkan kepada suamimu, kau tularkan kepada pasanganmu, kau tularkan kepada anakmu. Jangan dekat-dekat sama dia, jahat itu orang, jahat itu orang. Kau tularkan dengan komunitasmu. Akhirnya muncullah grup, WhatsApp grup, grup kepahitan. Serius, karena selalu kau cerita tentang kesalahan-kesalahan. Selalu pikiran negatif, 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 negatif. Susah lihat inovasi. Pelayanan dibutuhkan inovasi. Haleluya. Haleluya. Next slide. Malam betul, tempat ini sunyi betul, yang ada pada kami lima roti betul. Tetapi inovasi. Next slide. Bawalah kepadaku. Jangan cuma pikir alasan. Suruh orang duduk di rumput. Ada manajemen waktu, ada manajemen people. Pikirkan sesuatu yang berbeda. Apa tuh? Mengucap syukur, sikap seorang inovator. Bersyukur, bukan malah kepahitan. Mengucapkan berkat, bagikan, share, supaya dapat feedback. Kalau ada videomu, share supaya tahu. Udah bagus belum video di YouTube-mu? Udah bagus belum apa yang kamu posting? Udah bagus belum karyamu? Ada feedback. Next, kumpulkan 12 itu supaya apa? Bisa buat evaluasi. Inovasi itu perlu evaluasi supaya kita tahu ini produk saya ini produk masa depan atau produk old style. Evaluasi. Oh, iPhone 12. Habis ini iPhone 13, dievaluasi. Apa kekurangan iPhone 12? Apa kekurangan iPhone 11? Akhirnya apa? Munculkan produk baru. Hasil dari evaluasi. Kenapa disuruh kumpulkan 12 bangkut? Apakah Tuhan Yesus mau apa namanya supaya mereka jangan makan membawa bungkus masing-masing? Tidak. Supaya ada evaluasi. Ini yang dapat saya gambarkan. Di dalam pelayanan pun demikian Bapak Ibu. Jangan takut menciptakan hal-hal yang baru. Sejauh hal-hal itu kamu alamatkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tahu program wanita ini kayak kurang gak tertarik. Oh apa, kita kan sibuk hari Sabtu. Tapi kalau selagi masih kau punya alasan-alasan untuk mau mundur, kau gak akan bisa melihat hal-hal yang baru. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Termasuk ibadah anak-anak kita. Kalau kita masih hanya lihat hal-hal yang lama, COVID datang, tetap gereja ditutup. Tapi mah kita kan gak tertutup. Haleluya. Bisa-bisanya tiba-tiba Narwastu ini pindah ke restoran. Dan jemaat senang. Enak di restoran. Yang gak senang suaminya. Karena habis kebaktian langsung makan. Budget pun yang berkurang. Rupanya ibadah bukan hanya di gereja semata. Gereja pun bisa di restoran. Gereja pun bisa di sekolah. Dan kita pun ada di sini. Dan pada akhirnya kita lihat Alkitab. Gereja bukan tempatnya. Tapi gereja adalah orangnya. Itulah cara berpikir inovasi. Dan belum hal-hal yang lainnya. Dan hari ini kita melihat ibadah yang sederhana ini. Ada alat di sini luar biasa. Ada subwoofer lagi luar biasa. Luar biasa ini angkanya bengek nih. Berat sekali nih saya tahu. Tapi suaranya amat sangat menyenangkan. Karena apa? Memikirkan sesuatu yang baru. Apa yang baru untuk Tuhan? Apa yang baru? Ada biaya? Tentu ada. Tapi apa yang baru untuk Tuhan? Jangan hanya berhenti dengan kenyamanan. Karena musuh yang si hidup orang inovasi adalah ketika kita sudah ada di zonanya. Next slide. Bagaimana bisa melihat servis yang memerdekakan? Next. Maafkan ini wifi yang agak sedikit. Apa? Baca bersama, 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Keras. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Di mana ada ibadah yang memberikan kisah? Next slide.
di sana dikatakan adalah ibadah yang memerdekakan. Ada pada ayat ini. Mereka makan sampai kenyang. Yang pertama, tempatkanlah pemberitaan firman Tuhan di atas segala kegiatan yang ada. Next, dikatakan seperti ini. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Mendengarkan dan mengikuti dia. Bapak Ibu, ibadah yang memerdekakan itu hanya akan terjadi ketika firman itu mendapatkan tempat yang terpenting dalam setiap ibadah yang ada. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur pemberitaan firman di sini diberi waktu yang sangat luas. Karena apa? Firman itu adalah pribadi Tuhan. Firman itu berkuasa. Firman itu memerdekakan. Dan ketika ada pemberitaan firman, ibadah itu akan berbeda. Karena apa? Hadirnya firman, hadirnya Tuhan, hadirnya Tuhan, hadirnya kuasa Tuhan. Dan terbukti 5 roti, 2 ekor ikan bisa diubah Tuhan menjadi makan 5,000 orang karena kuasa dari firman ini. Yang kedua, baca bersama, demonstrasikan, 1, 2, 3. Demonstrasikan kuasa Allah yang sanggup membebaskan, menyembuhkan, dan mengubahkan. Apa yang saya mau katakan adalah, mereka semua makan sampai kenyang. Kalaulah orang datang ke sini sakit, pulang sembuh. Bukankah Anda bilang begini? Ibadahnya beda ya. Kalaulah Anda datang ke sini dalam keadaan apes, betul-betul rugi, betul-betul susah hati, paralinyut, hati rusak, tiba-tiba Anda pulang dan dipulihkan. Bukankah Anda bilang begini? Sungguh Tuhan dahsyat hadir di ibadahnya. Anda datang ke sini punya problem yang banyak dan besar. Lalu kemudian didoakan, berjumpa dengan Tuhan, Anda punya jalan keluar dan Anda dimerdekakan. Bukankah itu satu pengalaman? Rohaniku kenyang dan Anda berkata, sungguh Tuhan hadir dalam ibadah ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, yang datang ke dalam Tuhan, yang datang ibadah ini, pulang pasti tidak sama. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kok bisa tidak sama Pak Pendeta? Jawabnya cuma satu, karena ada Tuhan di sini. Tuhan hadir dalam fellowship kita. Hanya baru disentuh saja dan ditanya, apa kabar anak-anak? Kok pendeta itu tanya anak-anak? Apa kabar usahamu? Kok ada yang peduli ya dengan usaha saya? Baru diajak ngobrol, kok enak ya ngobrol sama orang itu? Ada satu kelegaan yang didapat. Dan saya percaya, ibadah itu ibadah yang memerdekakan. Yang ketiga, kobarkan karunia-karunia rohani untuk pelayanan tubuh Kristus. Ini yang terakhir. Next, dibilangnya begini. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu dan jumlahnya adalah 12 bakul penuh. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Tidak pernah mujizat terjadi one man show. Pasti ada kerompolan namanya panitianya. Panitianya. Tahu gak Bapak Ibu? Jadi pendeta di sini gak mungkin bisa khotbah lega begini kalau tidak ada di sana yang ngaturkan. Kalau gak ada penerima tamu, gak ada anak sekolah minggu. Semua kita menjadi satu tim. Ada panitianya. Ibadah yang memerdekakan itu adalah hasil kolaborasi. Haleluya. Haleluya. Ada hasil kolaborasi. Saya berkhotbah di sini bisa berkhotbah karena ada yang mendoakan saya. Jadi kita gak mau berpikir all single fighter. No. Semua ada tim yang mengerjakannya. Ibadah yang memerdekakan itu ada tim di balik semuanya. Penutupnya adalah mempelai Kristus dari akronimnya MAPMPELAI. Kita sudah bahas. Minggu depan tinggal 3 lagi. TUS. Dan kita akan belajar bagaimana Christian value and culture, kultur dan nilai
itu ada dan kita hidupi, sehingga hidup kita lebih bermakna lagi bagi Tuhan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu pujian bilang begini, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Next slide. Haleluya. Tuhan, terima kasih firman. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan kebaikan. Haleluya. Kau mati bagi kami. Kau menebus kami. Nyanyi bersama bila kau izinkan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti dapat dibawa tubuhmu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu. Percaya semua untuk kebaikanmu.
kepada setiap kami Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan juga mengerti rencana Tuhan atas jiwa-jiwa sekalian kami. Ini menjadi value buat jemaatmu di tempat ini, memperhatikan jiwa-jiwa, meraih jiwa-jiwa, mulai dari yang terdekat. Bapa, pecahlah setiap hati kami supaya kami menggunakan kesempatan dengan baik. Firman-Mu berkata, rampas mereka dari kami, supaya setiap kami boleh datang kepada Tuhan. Berikan kepada kami inovasi, karena sesungguhnya Kau menaruh dunamos di dalam kehidupan setiap anak-anak. Tenaga yang besar, tenaga yang luar biasa untuk bisa melakukan apa saja bersama Tuhan. Kami tidak menjadi rendah diri, tidak menjadi takut, malu, tetapi kami menjadi orang-orang yang tahu Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, tidak ada lagi takut gagal di tengah-tengah kami. Semua adalah pemeliharaan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada bapak ibu yang hari ini sungguh kau merasa dirimu tidak berharga, bertobat hari ini, karena kita adalah orang-orang yang diberi dunamos, kekuatan Allah untuk melakukan sesuatu yang baru. Terima kasih, bersyukur untuk setiap kali kamu beribadah. Kami boleh tahan beberapa menit, bahkan beberapa jam untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, ini biar boleh menjadi value, bukan hanya cerita-cerita yang di luar, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, membuat kami gelisah. Tapi kami suka mendengarkan firman Tuhan, menghargai Tuhan. Firman-Mu berkata kalau anaknya saja sudah dikasihkan buat kita, apalagi sesuatu yang kami butuhkan, pertolongan, kesehatan. Maka Tuhan, dengan alasan itu saja kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, karunia-karunia Roh boleh muncul dengan umat di tempat ini. Tidak ada yang lemas, tidak ada yang lemah, tapi semua bergairah karena ada Roh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Bapak Ibu, siapkan hatimu sekarang untuk memperingati akan tubuh dan darah Tuhan, yang saya juga tahu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ada mujizat di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Memperlihat setiap hati, dari yang tua, yang muda, besar, kecil, semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya dilayani. Kalau sudah semua, mari kita akan membuka kita dan semua ada dulu ya. Itu kan anak-anak kami di dalam ini supaya bisa tahu bahwa ini perubahan Kristus dalam hidup kita. Angkat rotimu dengan tangan kanan ke atas, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, yang sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kepada aku. Mari makan bersama-sama di dalam nama Tuhan. Haleluya. Siapkan bukan anggur yang ada dan tangan kanan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkenalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anakku. Bapak Ibu, kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ah,
sering dengung. Semua kita tenang. Sering berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena tersandung.
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan telah memberkati kami Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kami secara omongan masyarakat atau finansial kami Tuhan. Dan seluruhnya Tuhan. Sebentar lagi ya, kami akan memberi persembahan dan persembahan yang akan memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari menjadi orang yang peduli ya, kita sama-sama bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan kita sampaikan hari ini. Kira bisa? Oke. Error katanya. Baik, pada intinya adalah kita akan bersama-sama mengumpulkan bantuan untuk bencana di Nusa Tenggara Timur melalui Tangan Pengharapan. Bapak Ibu diberi waktu sepanjang bulan ini ya, siapkan hati saatnya saudara, saatnya kita bisa mengumpulkan agar berkat buat mereka. Nanti kita akan salurkan melalui Pastor Heni dan Pastor Jojo ya. Jadi saudara bisa setiap hari Minggu ada akan ada dua apa namanya kotak ya, yang putih kecil itu kita akan berikan semuanya persembahan kepada Nusa Tenggara Timur ya. Sampai hari ini masih banyak mereka mengalami kesulitan dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan kita akan mengambil bagian. Tapi banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan di sana ya. Jadi sepanjang bulan Mei ini kita akan kumpulkan, nanti akhir Mei kita akan kirim kepada mereka karena mereka masih membutuhkan banyak sekali kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sudah sekalian ya. Saya rasa itu, saya berharap besok itu kita bisa tampilkan videonya ini. Tadi malam baru berhasil membuat yang di sini dan di situ keluar. Itu sudah cukup lama, tahunan kita berusaha. Dan tadi malam ada operasi jarak jauh itu. Jadi yang di sini menyediakan diri, Pak Robert yang di Rivers di sana juga menyediakan diri, ada operasi jarak jauh dan akhirnya selesai. Kita sekarang penyanyi-penyanyinya tidak matanya